Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus diketahui tengah berkunjung ke Indonesia sejak 3 September kemarin. Kunjungan kali ini membawa Paus ke beberapa tempat di Indonesia, salah satunya Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis 5 September 2024. Kedatangan Paus disambut baik oleh Kiai Haji Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal. Momen hangat pun terekam saat Paus hendak meninggalkan Masjid Istiqlal. Pasalnya saat sesi berfoto bersama, Kiai Haji Nasaruddin terlihat mencium kening Paus sebanyak 2 kali. Senyum lebar dipancarkan orang-orang yang menyaksikannya. Terlebih saat Paus juga balas mencium punggung tangan Imam Besar Masjid Istiqlal itu sebanyak beberapa kali. Pengambilan foto dalam hitungan mundur. Let's take a picture in 3, 2, 1. Thank you. Bapak Suci Paus Fransiskus meninggalkan tempat. We respectfully invite His Holiness Pope. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.